Ini apa nih? Oven Mito MO999 ya. Video unboxing. Oke, aman. Aman kelihatannya ya. Buka kuat tulisannya. Harap memberikan video unboxing dari sebelum buka paket. Jika tidak ada video unboxing, tidak bisa klaim karena kami sudah packing dan cek barang dengan kondisi sangat baik. Amoso. Cek. Ini namanya apa tadi? Mito MO999. Electric oven 28 liter. Oke, jadi ini electric oven 28 liter ini yang saya lihat di pasaran ada 3. Satu 22 liter, itu juga 22 liter, 28 liter dan 33 liter yang tengah-tengah. Kalau yang 22 liter dia lebih kecil, kecil segini ya. Dan dia nggak ada tusukan buat ayam. Oh, ini bisa ayam utuh jadi. Lihat ini gambarnya. Ayam utuh. Guling-guling. Kita buka ya paketnya ya. Mari kita buka. Kenapa beli Mito? Karena banyak yang pakai. Kenapa beli Mito? Karena banyak yang pakai. Kenapa beli Mito sekarang? Karena mau bikin kue. Kartu garansi. Kitabnya ya. MO999. 999. 999. Kalau bahasa Jerman 999 itu artinya tidak. Modelnya sih keren ya. Masih ini bukanya gimana? Tusuk ayam. Sebentar ya. Saya tutup dulu. Lalu saya tutup atas. Oke. Wah, besar ya. Bagus. Ini tuh yang itu suka ayam ini. Oh, ayam taruh di sini. Ayam taruh sini, nanti dia bisa muter-muter ayam guling. Kelengkapannya di dapat tray ini. Kita taruh tengah.
Ini enggak tahu itu apa. Itu ngangkat itu. Itu ngangkat itu. Tarik. Mito MO-99 oven listrik Mito bukan Mangga 2 square. Oh, Mangga 2 square. Oke. Okay. Ya. Stick grill batang pemanggang. Oke. Oh, ini ada petunjuknya. Ayam 250 suhunya 45 menit sampai 60. Kue kering 35. Oke. Pizza, pizza cepat 10 sampai 15. Ini biasanya untuk melumerkan atasnya aja manggang ya. Fish ikan bread roti. Oke. Ya, ini kira-kira panduan-panduannya ya. Kentang. Ya. Ya, sekarang kita lihat dulu fitur-fiturnya. Ini waktu off. Diputar waktunya nanti jalan. Nanti kalau udah habis dia bunyi tring gitu. Ini panggang, ini off. Panggang atas, elemen bawah, elemen atas bawah, ya. Ini suhu 150, 200 dan 250. Enggak jadi cancel ya. Ya, ini dia muter. Coba sebentar. Lihat ukurannya 46 cm lebar 46 cm panjangnya 46 cm ya. Ini oh, ini cuma 28 cm atasnya, atas hanya 28 cm tapi secara total, nah bawah bawah lebih lebar dia, bawah dia 30 cm. Cuman memang di belakang ini masih ada mesinnya. Di belakang ini masih ada mesinnya. Jadi total 30 cm lebih. Ya. Ada mesinnya, jadi total 30 cm lebih. Lalu ada pegangannya. Ada handle-nya. Jadi kalau dari belakang sampai handle ya 37 lah total ya. 36, 37 lah. Tapi barangnya sendiri sih tak sampai, cuma 30 cm. 30 cm dan ini 46. Sepertinya tidak terlalu besar. Nah, nanti untuk tesnya kita coba tes sekarang ya. Ini kalau cerita yang udah begini ini mestinya udah on ini. Oh, belum ya. Timer ya, ini timer suhu. Coba saja. Wush, sudah colok. Belum. Mesinnya sih udah nih, ini ada switch on off lagi ya. Oh,
Nah, tuh nyala kan? Ya. Nyala tuh. Tidak on ini mesinnya karena waktunya udah jalan. Tinggal set api atas. Api atas 350 watt. Api bawah juga 350 watt. Api atas bawah 700 watt. Itu di suhu. Nah. Kira-kira demikian. Nanti akhir minggu ini akan mau digunakan untuk bikin makaroni panggang. Makaroni panggang. Sekian dan terima kasih.